Seng, motong Seng. Seng atas. Tokonya itu. Nah, terus setelah ini apa yang dipakai? Tarik pakai tang. Tarik pakai tang. Sengnya ini. Ditarik pakai tang. Setelah ditarik pakai tang, tali. Pasang tali. Nah, itu sengnya tinggi enggak? Enggak, Pak. Ya gimana? Dari naiknya dari sebelah bangunan sebelah. Ada tembok? Ada ruko yang baru dibangun itu. Oh, dari ruko yang dibangun. Naik dari situ. Tanggal 19 Agustus itu telah terjadi pencurian di tokonya. Tersebut adalah toko handphone. Kemudian diduga pelakunya ini melakukan pencurian sekitar jam 3 pagi. Kemudian anggota menerima pengaduan tersebut, melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan satu orang tersangka atas nama D yang menurut pengakuannya dia bermain sendiri. Artinya dia bekerja tanpa dibantu orang lain. Pelaku ini berhasil membawa sekitar 24 handphone berbagai jenis dan merek, ya. Kemudian yang berhasil kita sita sisa 8 handphone, yang 16 keterangan dari pelaku ini sudah dijual di daerah Tanah Bumbu.